Masih gak suka sayur? Cobain dulu yuk resep yang ini, aku jamin pasti suka. Pertama, kita bersihkan dulu sayur pakcoynya sampai bersih. Lalu direbus saja ke dalam air yang sudah mulai panas sampai layu. Iris bawang putihnya kecil-kecil saja ya. Kemudian digoreng hingga warnanya kecoklatan. Bawang putih sudah matang, lalu direbus air sedikit saja. Tambahkan saus tiram, penyedap rasa, dan sedikit air maizena. Lalu diaduk. Siram kuah ke pakcoy, lalu taburkan saja bawang putihnya. Jadi, simpel kan? Cobain yuk.